Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube PWR Channel. Oke teman-teman, kali ini channel YouTube PWR Channel ini lagi berada di area perkebunan sawit, atau ini di PT atau di pabrik sawit ya teman-teman. Ini saudara kita semua yang lagi menunggu antrian. Suasana di Kalimantan di perkebunan sawit. Ini bekerja keras semua. Ini supir-supir dump truck ya teman-teman. Ini saudara kita semua yang lagi menunggu antrian. Di sini kalau ngantri berjam-jam ya teman-teman, karena memang banyak banget ya dump truck-nya atau yang muat. Dan ini saya tadi habis muat karnel ya teman-teman, atau buah sawit yang sudah diolah. Saya tadi terperosok karena memang tadi simpangan ya teman-teman. Jalannya pun memang cukup pas-pasan ya. Ini kalau untuk simpangan mobil itu udah pas ya kan. Lihat coba di sebelah kanan jalan. Ini tadi kelihatannya rata teman-teman. Kelihatannya rata, tapi ternyata di sebelah kiri situ ada lubang. Ini karyawan pabrik ya, ini yang lagi bantu atau koordinasi untuk mencari alat berat untuk mengangkat gam yang terperosok. Nah, ini karyawan pabrik sawit ya. Alhamdulillah dia cepat koordinasikan untuk memanggil alat berat untuk mengangkat gamnya. Maklum ya teman-teman, karena memang saya belum pernah masuk Kalimantan, ini baru kali ini ya nyobain jadi supir dump truck di Kalimantan. Tuh, lihat teman-teman, banyak sampai ngangkat. Kita lihat teman-teman, jalannya kelihatan rata semua. Tapi ternyata di sebelah kiri ada lubang ya. Ini di sini tadi ini ada lubang. Atau lubang ini memang tadi ketutup sama limbah ya. Atau mungkin itu kulitnya ya, kulit kelapa sawit. Nah ini karnelnya nih teman-teman, ini udah berserakan tuh, keluar lumayan banyak. Lihat ban depan sampai masih untung teman-teman, terprosoknya masih di area pabrik. Atau untungnya nih saya belum nimbang. Nah, ini saudara kita atau karyawan pabrik yang semangat untuk memanggil alat berat untuk membantu
dengan dam truknya. Nanti didorong dari belakang. Karena saya langsung masuk mobil teman-teman, jadi proses alat beratnya Komatsu ini itu mendorongnya, jadi nggak tervideo ya teman-teman. Nah ini di sini teman-teman pas mau masuk ya ke pabrik yang satunya lagi, tiba-tiba mobilnya sangat panas, tiba-tiba mesinnya mati. Benar-benar perjuangan yang luar biasa. Kita lihat mesinnya teman-teman. Mesinnya sangat panas sekali ya, karena memang ini muatan 9 ton. Mobil pun ini sudah tua ya. Kalau nggak salah ini 2011 kalau nggak salah teman-teman. Ini Dutro ya, Toyota Dutro. Jadi di sini mobil harus didinginkan dulu setengah jam sampai 1 jam, baru kita masuk ya, bongkar kalau masih cukup waktunya ya, karena memang ini di sini jam 4 itu udah tutup. Udah lewat jam 4 ini udah nggak bisa bongkar ya teman-teman. Mudah-mudahan mobilnya cepat dingin biar bisa jalan kembali atau hidup kembali untuk melanjutkan pekerjaannya mengirim karnel ke pabrik ya teman-teman, pabrik kelapa sawit. Jadi di sini prosesnya langsung jadi minyak nih nanti kalau masuk pabrik yang ini teman-teman. Minyak kelapa sawit. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Assalamualaikum.